Halo kakak, siapa namanya kak? Siapa namanya nak? Afika. Panggilan Afika. Kenapa kakak menangis? Harusnya kan bahagia. Nangis bahagia, Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah usaha, ini kita tahu kita mau lomba usaha, keras usaha kita, dan Alhamdulillah itu berhasil, itu sangat terharu kita Bapak Ibu. Karena apa? Ya Allah, tidak sia-sia usaha saya, ya Allah. Ternyata saya bisa menang hari ini, ya Allah. Itu yang membuat kita menangis, nak. Usaha kita tidak sia-sia. Kak, ada ayah dan ibu hadir, nak? Tidak. Nonton ayah dan ibu, nak? Ayahnya sudah almarhum. Tapi kakak harus bangga, ya? Harus bangga. Walaupun ayah sudah tidak ada lagi, ayah tersenyum hari ini melihat anaknya bisa berhasil. Ya nak ya? Ibu masih ada ya? Sampaikan terima kasih kepada ibu karena doa ibulah kakak menang hari ini. Sampaikan nak. Ayah, ibu, terima kasih sudah mendoakan Afika sampai di titik ini. Maafkan kesalahan Afika. Insya Allah, ibu manapun akan memaafkan kesalahan anaknya. Tidak akan pernah ada benci sedikit pun di hati ibu nak. Walaupun pernah Afika membangkang, bandel, ibu selalu memaafkan. Luas pintu hati ibu untuk memaafkan anaknya. Halo kakak, siapa namanya kak? Zahra. Zahra, bahagia nak? Bahagia. Sampaikan terima kasih kepada ayah dan ibu karena berkat ayah dan ibu kakak bisa menang hari ini. Sampaikan nak. Ibunya sudah meninggal. Masya Allah. Tidak apa-apa nak. Ini kak Khadijah, ayah sudah meninggal. Ya, harus tetap semangat ya. Tidak bisa kita jadikan ayah tidak ada atau ibu tidak ada membuat kita patah semangat, tidak nak. Bahkan harus semangat. Karena apa? Ayah dan ibu pun tidak menginginkan itu nak, tapi memang qadarullah sampai di sana usia ayah dan ibu nak. Ya, jangan pernah sesali. Itu sudah qadarullah nak, ya. Sampaikan ayah masih ada nak. Sampaikan terima kasih untuk ayah. Ayah, ibu, terima kasih doanya untuk Zahra karena Zahra sampai di detik ini. Semoga ibu baik-baik saja di alam kubur sana. Insyaallah. Halo abang, siapa namanya nak? Guntur. Ayah, ibu masih ada ya nak ya? Alhamdulillah. Harus disyukuri ya. Karena kawan yang di sebelah ayahnya ibunya sudah tidak ada dan ayahnya juga tidak ada. Dan abang masih ada ayah dan ibu. Jangan sia-siakan ketika ayah dan ibu masih hidup. Jangan bandel bang. Harus taat kepada ayah dan ibu. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibu, abang harus iakan. Iya nak ya? Sampaikan rasa terima kasih dan rasa sayang. Mumpung kakak tahu, abang pasti sudah lama tidak menyampaikan rasa sayang ini. Sekarang abang berkesempatan sampaikan rasa sayang kepada kedua orang tua abang. Ayo. Ayo, ibu. Guntur minta maaf atas kesalahan Guntur selama ini. Terima kasih atas doa yang ayah dan ibu berikan kepada saya. Ayo nak, terima kasih. Terima kasih atas doa ibu dan ayah kepada Guntur. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu.